Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi edit video, yaitu aplikasi Wondershare Filmora, ataupun biasa kita kenal Filmora ya teman-teman. Yaitu bagaimana cara menambahkan sebuah lagu, ataupun musik, ataupun audio tambahan di dalam video kita. Oke, langsung saja kita klik aplikasi Wondershare Filmora-nya. Oke, kemudian kita pilih option banding yang 16 banding 9, kemudian pilih bagian full feature mode. Oke, di sini kebetulan saya sudah menambahkan suatu video dan lagu, saya akan hapus terlebih dahulu dan mempraktekkan dari awal. Caranya mudah sekali, yaitu teman-teman pilih bagian option import ini, bisa melakukan import file media ataupun dengan sistem import media file here. Klik, kemudian kita pilih dulu videonya, misalnya yang ini, open. Kemudian ini baru video. Kita tambah satu lagi option, yaitu dengan sesuai judul kita, cara menambahkan lagu ataupun musik ataupun audio tambahan di dalam video. Import media file. Kemudian saya di sini sudah ada lagu free dari YouTube. Kemudian saya pilih lagunya, open. Kemudian langkah yang selanjutnya teman-teman bisa untuk meletakkan video dan audionya ini atau musiknya ke dalam timeline, yaitu dengan cara klik bagian add to project yang ada icon plusnya yang di tengah ini. Ataupun bisa menggunakan sistem drag and drop ataupun penarikan file ke dalam timeline. Ini contoh drag and drop video, saya taruh di sini. Kemudian saya tarik juga atau drag and drop lagunya di bagian musik seperti ini. Oke. Di sini teman-teman bisa geser timeline-nya. Di sini bisa lebih dari satu untuk menambahkan suatu audio ataupun lagu ataupun musik di dalam video teman-teman. Ini saya contoh play ya. Saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, jadi sangat gampang sekali ya teman-teman. Ataupun lagunya saya potong pendek segini. Kemudian saya menambahkan sebuah lagu baru. Import media file, kemudian saya pilih lagu yang berbeda, yang ini, running back, open. Kemudian saya drag and dropkan ke timeline. Oke, jadi otomatis di dalam video ini mendapatkan dua buah lagu. Saya contoh ya, saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai cara memberi password pada file WinRAR atau RAR yang kita miliki teman-teman. Kenapa sih kita harus memberi sebuah password pada file tersebut? Yaitu untuk Oke, teman-teman dengar ya, lagunya itu ada dua model cara pemberian password pada file WinRAR atau RAR yang kita miliki teman-teman. Oke, contoh saya potong lagunya langsung ke bagian yang suaranya tinggi. Saya geser. Saya coba lagi geser sedikit. Ini ada perubahan lagu. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezeki. Oke, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman, yaitu bagaimana cara menambah lagu ataupun musik ataupun audio di dalam video, yaitu menggunakan aplikasi Filmora. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.